Selamat datang di Tata Berkendara bersama Gojek. Sebelumnya perkenalkan, ini Joe, ini Jack. Suara dari mana tuh? Saya Gojek. Saya akan memberikan panduan berkendara untuk driver dan penumpang Gojek. Harap salah satu dari kalian ada yang menjadi driver Gojek. Bagaimana kalau bertukar peran? Sebelum kita mulai, sudah punya aplikasi Gojek kan? Bagaimana dengan Anda, Joe? Mari kita mulai. Saat memesan layanan Gojek, pastikan Anda bisa dihubungi driver. Setelah mendapat order, segera menuju titik jemput. Jika penumpang ngechat, segera balas chat tersebut. Chatting pakai aplikasi driver Gojek. Pastikan balasannya tepat sasaran, sesuai konteks. Iya, maaf. Segera jemput penumpang, jangan sampai mereka menunggu terlalu lama. Cek, gua pinjam motor lu cepetan, gua pinjam motor lu mau ngejar layangan. Hei, layangan gue tuh. Bila terpaksa cancel, minta maaflah dengan sopan. Pastikan Anda tidak salah orang. Aja ya? Mari, Pak. Dan jangan lupa untuk mengangkut penumpangnya. Jangan seperti itu mengangkutnya. Jika sudah bertemu dengan penumpang, berikan helm dan kencangkan sabuknya. Maksud saya sabuk helm. Kalau gokar, helm nggak? Saya sih pakai. Harap menyetir mengikuti tata tertib lalu lintas. Siap, bosku. Anda juga harus tertib. Selalu jaga kebersihan kendaraan, buang sampah pada tempatnya. Tanyakan pada penumpang arah jalan pilihannya. Pak Jo, mau lewat jalan Kenangan atau jalanin aja dulu? Kita ikutin GPS aja ya. Atau gunakan GPS. Pak, banyak merah-merahnya ya. Berbincang dengan penumpang, dipersilahkan. Maaf pak, boleh tanya nggak? Tapi tidak boleh sampai mengganggu. Jika sebuah foto berukuran 12 cm dikali 15 cm diletakkan pada sebuah karton dan diletakkan pada bagian atas kiri dan kanan foto, masih tersisa karton selebar 2 cm. Jika foto dan karton sebangun, maka berapa panjang karton? 20 cm. Karena lebar foto sama dengan 12 cm. Atau lebar karton 12 dalam kurung 2 tambah 2 sama dengan 16 cm. Atau panjang foto sama dengan 15. Karena foto dan karton sebangun, maka lebar foto dibagi lebar karton sama dengan panjang foto dibagi panjang karton. Terima kasih telah mengikuti Tata Berkendara bersama Gojek. Berkendaralah secara aman, nyaman, dan sopan selalu.